Mas bohongan ya? Atau saya mau panggil security aja nih? Kok panggil security? Mas, saya nggak bohongan, saya jujur nih. Sini dalam ada duit, dan ini juga jam Rolex asli, Mas. Ini ya, saya buka kan, Mas? Ini saya mau... Oke, guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue, Inokuya. Hari ini gue lagi di Plaza Senayan. Dan sekarang gue berpakaian gembel, tapi nggak terlalu gembel. Kan gue pakai baju polos, celana biasa aja, topi, sama sendal Swallow X Supreme, guys. Oh my god! Cuma ada satu di Indonesia, guys. Cuma ada satu di bumi ini. Nih, guys, yang sangat tidak enak dipakai. Bunyi-bunyi, guys, kalau kita jalan. Hari ini gue pengen beli sepatu Nike Air Dior, guys. Ini serius mau beli, guys. Kita bakal ke tokonya. Kita lihat aja. Orang yang berpakaian kayak gini, mereka percaya nggak aku bakal beli sepatu semahal itu, guys. Mau tau gak harganya? Harga sepatu Nike Air Jordan itu, Nike Air Dior, seharga 250 juta. Malah bisa sampai ada yang jual size kecil sampai 400 juta, guys. Cuma hanya untuk sebuah sepatu, guys. Dan setahu gua di Indonesia belum ada yang punya, tapi di toko sini di Intruder mereka punya Nike Air Dior. Nah, ini, guys. Duit untuk beli Nike Air Dior-nya. Sini kamera, guys. Ini, guys, duitnya, guys. Ini 50 juta, guys. Ini juga 50. Dan ini 100. Oh no. Dan yang terakhir 50 juga. Kalau nggak percaya, ini duit asli, bukan duit palsu. Kita langsung taruh balik saja. Oh my god. Nanti kita lihat aja di toko itu, mereka bakal percaya gak kalau di plastik ini berisi 250 juta rupiah. Dan kalau masih mereka nggak percaya, gua ada jam Rolex di kantong gua. Nanti kita lihat aja. Let's go, guys. Ayo kita beraksi. Ya, bisa dibantu? Lagi cari sepatu apa? Lagi cari sepatu yang paling mahal apa? Paling mahal? Iya. Yeah. Paling mahal kita ada ini sih. Apa ini Nike juga, Nike? Iya. Mas. Mas. Ada itu enggak? Nike Travis Scott. Travis Scott. Travis Scott. Travis Scott ada. Scott apa Scott sih? Dari Skotlandia deh. Dari LA. LA. Iya, dari LA. Lenteng Anggung. Los Angeles. Los Angeles. Berapaan? Ini 20 juta. Astagfirullahaladzim. Kok mahal banget, padahal kan cuma warna coklat hitam putih. Iya, karena limitednya sih. Limited. Wow. Limited apaan tuh? Terbatas. Terbatas ya. Ini sendal saya bisa tuker tambah gak, Bang? Ini Supreme loh. Ya, tapi itu stiker. Tapi ini asli stiker Supreme asli. Ya, tapi itu stiker. Makasih, Pak. Iya, asli ini. Ini Swallow asli sama Supreme juga asli, Bang. Lagi kolaps. Semua sepatu Mas saya juga punya, Mas. Oh iya. Iya. Masa sih? Iya, Mas. Ini juga kan sepatu renang saya punya, Mas. Halo? Sepatu renang kan ini?
itu react. Hah? React. React tuh maksudnya kalau batuk keluar react. Bukan, ini namanya harus react. Iya kan react kalau batuk kan keluar react. Itu react. Oh iya, beda ya? Beda. Kamu masuk UPS bisa? Oh, bisa lah. Kan bapak saya yang punya mall ini. Masa? Iya. Nama bapak saya Ahmad Senayan. Kenapa emang? Ya. Kamu aja. Nih, saya bawa duit banyak loh di sini. Masa? Iya, Mas. Makanan tuh itu? Bukan. Semakanan sih, makanan nggak seberat gini, Mas. Nah, ini, Pak. Suatunya bagus juga ini. Bagus, ini baru rilis. Ini Dior, Dior maksudnya apa, Bang? Dior, Dior brand. Dior apa? Dior itu brand, luxury brand. Mas, sorry. Ya? Ya, Mas mau beli beneran? Iya. Iya, saya mau beli beneran. Emang ini harganya berapa ini? Ini harganya? Iya. 250. 100 boleh nggak? Nggak bisa sih, Mas. 150? Gak bisa juga. 175? Tapi Mas beneran mau beli gak? Iyalah. Makanya boleh kurang gak? Kurangin dikit. Kalau Mas beneran mau beli, saya telepon bos saya. Enggak, saya serius. 200 dikasih gak, Mas? Ya kita, saya harus bilang sama bos saya dulu 200. Kalau 200. Ya udah telepon aja boleh kok, Mas. Beneran mau beli emang? Apa? Beneran mau beli? Iya. Masa mau lihat-lihat doang? Yakin? Yakin kok. Ini aku bawa duit banyak buat apa emang? Kerupuk kali bukan? Masa kerupuk seberat ini? Makanan kali itu? Bukan makanan, ini duit asli. Gue gak percaya. Deh nih, to the point aja nih intinya nih. Sorry itu kayaknya nggak bisa gitu kan, karena kenapa? Iya soalnya harganya lumayan. Lumayan apa? Lumayan mahal. Oh. Biasanya kita buat di display aja di sini, emang kalau ada yang mau serius baru kita angkat tuh biasa. Oh gitu. Ya udah, saya beli 220. Serius? Serius, Mas? Masa saya bohong? Bohong kan dosa, Mas. Kalau saya beli 220, saya uangnya 2,5 ada kembaliannya gak? Kembalian? Iya, Mas. Kan kalau 220 kan udah harusnya pas kan? Ya ini 220 ribu kan? 220 juta. Astagfirullahaladzim. Boleh ditaruh? Apa? Boleh ditaruh. Oke, udah, Mas. Nih, Mas. Saya ada jam Rolex Hulk. Harganya sekitar 225 lah. 225 apa? Juta. Oh, punya siapa itu? Ya punya bapak saya. Oh no. Nah, bohong. Embat kali lu. Embat di bawah ya? Itu asli. Asli dong, Mas. Sebenarnya kita juga nggak terima tuker barang sih. Iya. Kita cuma paymentnya cuma balik kredit atau cash. Atau debit. Debit. Tapi kan ini harganya seharga yang tadi saya tawar. Siapa yang tahu juga kalau itu Mas saya punya. Itu juga nggak ada kotaknya. Kotaknya ada di rumah, ketinggalan. Mas bohongan ya? Atau saya mau panggil security aja nih? Kok panggil security? Mas, saya nggak bohongan, saya jujur nih. Sini dalam ada duit, dan ini juga jam Rolex asli, Mas. Hai apa lo? Yang hai apa ya, lo? Yang hai sama yang lo sama. Perannya sama? 10. Yaudah, saya beli yang hai aja, Mas. Serius? Iya, soalnya tadi kan saya lihat di Instagram kan. Iya. Intruder sini udah ada barangnya. Kan nih, size sepatu saya kan 9. Bentar lagi 10. Ini cocok, Mas, buat saya. Tapi kamu kayak bercanda. Enggak, Mas. Oh, no. Ini lu mau nge-prank kita berdua nih? Hah? Mau nge-prank ya? Mau nge-prank lu ya? Prank apaan?
Ya udah deh, sekarang gini, lu buktiin aja. Mau beli atau enggak? Iya. Ya mau beli saya. Kalau beli ya keluar. Ada enggak uangnya? Ya elah, ada lah, Mas. Coba tunjukin. Coba buktiin kalau ada uangnya. Ya udah. Nih ya, Mas. Ini, Mas. Berarti totalnya 250. Benar kan? Saya nggak bercanda, Mas. No, dari BCA langsung tuh, Mas. Jadi, ini beneran nih? Ya beneran, masa duit palsu? Masa duit Kit Zania sih, Mas? Ini saya buka kan, Mas? Ini saya mau... Eh, jangan kayak gitu, Mas. Mas, serius gak sih? Serius? Kok Mas ngejar-ngejar saya? Lu siapa sih? Kamera, ker. Ini apa sih? Gak sih, Nino. Ini prank, Mas. Saya Nino Kuya, Mas. Oh. Nino Kuya. Oke. Jadi saya nggak gembel beneran. Saya pura-pura menjadi gembel, Mas. Oh my God! Jadi ini bisa prank, bus muka itu. Jadi beli nggak nih? Ya enggak lah, kan saya cuma nge-prank, nggak beli. Nah, tapi kan itu dibuka. Itu sih, tadi cuma mau prank, gak ada niat buat beli. Gak bisa gitu, Mas. Dibeli gak? Harus dibeli, mau-mau. Iya, 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 ya. Udah saya beli kok. 220 kan? 220 yang pendek. 220? Yang high, 220. 220 yang high. Yang high 250. 221. Ini kan size 10, gak ada size 9-nya, Mas. Size 10 tinggal 1. Oh. Ya udah enggak apa-apa, beli aja, ambil aja. Beneran nih? Iya. Yeah. Jadi siapin aja box-nya, Mas. Saya pengen lihat. Beneran enggak nih? Beneran, Mas. Enggak prank lagi. Enggak, tadi prank-nya udah selesai, udah enggak prank lagi nih. Dia keluaran bapak lu enggak? Ya udah ini ambil aja duitnya, nih. Beneran nih? Nih, ambil aja. Iya, bener. Beneran nih? Iya. 100 doang kan? 250. Iya, 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 nih, Mas. Saya bungkus nih ya. Iya, Mas. Bentar, bungkus lah. Yaudah, guys. Kita ke kasir, beli aja. Ini beneran ya? Bener, tuh 250 bisa dihitung aja lagi, Mas. Yaudah, guys. Akhirnya gue udah beli sepatu Nike Air Dior. Dan bonus kita berhasil ngeprank toko intruder, guys. Sama juga bonus barang lah, Mas. Bonus lah, Mas. Coba gue telepon dulu ya. Yaudah. Kira-kira kita dapat bonus apa, guys? Nih, gue udah sana Dior. Ya matching. Tapi ini cuma buat lo doang. Iya. Karena lo beli pertama kali, jadi gue kasih ini. Siap. Muat nggak? Muat sih harusnya. Kalau nggak muat, nggak dikasih. Kalau nggak muat, ada ikat pinggang. Oh. Ini celana gemes sama buat... Buat cowok. Gaul, matching nih. Pendek banget. Oh, no! Yaudah. Ini boleh kan ditayangin di YouTube channel gue? Gue tanya gue dulu kali ya. Yaudah, silakan. Ini uangnya pas nih. Ya, pasti lah. Ini ada anak yang dia beli. Habis itu di sini ngeprank di toko. Mungkin ini udah. Dia beli. Mereka dia. Oh iya. Boleh nih ya? Boleh sih. Boleh? Yaudah. Sekian buat konten gua hari ini. Ngeprank toko intruder. Dan jangan lupa subscribe to my channel, like the video, comment and share. Gue beli sepatu ini, gue bakal pakai setahunnya lagi. Karena kakek gue masih ukurannya 9 lah. Ini beneran gak ada ukuran 9, Mas? Gak ada. Ini warna 1 kemarin udah laku, udah 9. Yaudah, guys.
Jangan lupa subscribe, like this video, comment, and share. And see you guys in the next video.